Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Narta Cahdeso. Kita akan update lagi pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi, dan saat ini kita sedang terbang mengarah ke arah timur dulu ya guys, sampai ke simpang susun Keraksan guys ya. Simpang susun Keraksan itu kalau tidak salah masuk desa Krejingan. Kita akan belok nanti ya, setelah sampai di simpang susun Keraksan menuju Ganting Wetan guys, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Seperti yang kita lihat di layar kaca Anda, di kawasan ini guys sudah banyak bagian-bagian yang sudah dilakukan pengecoran seperti yang kita lihat di bawah ini, dan bagian-bagian yang belum dicor itu juga sebenarnya tinggal sedikit lagi, tinggal mungkin tahap pemadatan seperti itu guys ya. Karena bila dilihat sebaik timbunan atau urukannya itu sudah sama rata dengan baik jembatan, box underpass, sama box culvert. Jadi bagian-bagiannya itu sudah rata. Untuk di kawasan ini, seperti yang kita lihat, sudah memang banyak sekali bagian-bagian yang sudah dilakukan pengecoran. Namun ini masih apa ya guys ya, kita sebut cor dasar saja guys ya. Itu menurut informasi yang saya dapatkan, ini baru cor dasar. Nanti setelah coran ini akan dilapisi coran lagi seperti itu guys ya. Saya ingatkan dulu, takut kalian lupa, untuk terus dan selalu memberikan dukungan pada channel ini dengan mengklik tombol like, share ke semua sosial media yang ada di HP kalian. Bila ada kritik dan sarannya, langsung tulis di kolom komentar. Dan yang terakhir itu di subscribe, loncengnya dinyalakan agar kalian mendapatkan notifikasi saat channel ini mengupload video terbaru guys. Di depan itu sudah terlihat ya guys simpang susun Keraksan, dan di bagian sini juga ini baru separuh sudah dilakukan pengecoran. Dan kita belok di sini guys ya, yang nantinya kita akan terbang mengarah ke barat sampai ke desa Ganting Wetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Nah, seperti yang kita lihat di bawah ini ada box underpass, di mana itu juga sudah mulai difungsikan. Dan untuk timbunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi, baik sisi kanan ataupun kiri, itu sudah sama rata guys ya. Nah, dan di bawah sini juga baru di sebelah kiri saja yang dilakukan pengecoran, dan untuk di sekitarnya sudah siap semua guys ya. Saya sarankan untuk kalian melihat video sebelumnya agar kita dapat melihat perkembangan pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi guys. Untuk di kawasan ini, bila dibandingkan dengan video-video sebelumnya, itu sudah banyak sekali guys perkembangannya, baik dari segi timbunan atau urukan. Nah, dan dimana juga seperti yang kita lihat, untuk di kawasan ini yang sebelumnya masih belum ada bagian-bagian yang dicor, dan sekarang seperti yang kita lihat di bawah ini cukup panjang sekali, sudah dicor sisi kanan baik kirinya juga ya.
Wah, luar biasa guys ya. Kita doakan semua pihak, para pekerja, baik tim-tim pelaksana, semuanya guys, semuanya kita doakan semoga selalu dilimpahkan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki yang halal dan barokah tentunya, terutama buat para pekerja, buat para pak supir dan para operator-operator alat beratnya. Kita doakan semoga selalu dilimpahkan kesehatan agar dapat terus mengebut pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi ini yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024 ini guys ya. Oh ya guys, nah, mumpung saat ini suasananya masih suasana-suasana Lebaran Idul Adha ya guys ya. Mohon maaf lahir dan batin ya guys ya. Mungkin selama ini baik kata tingkah saya atau perbuatan saya itu banyak kekeliruan, banyak kesalahan. Mohon dimaafkan ya guys ya. Dan perlu kita ketahui bersama, video ini diambil tepat Hari Raya Idul Adha kemarin guys ya. Jadi video ini yang kita lihat saat ini merupakan video atau perkembangan pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi terbaru. Terlihat ya dari tadi banyak alat-alat berat, baik mobil-mobil dump truck yang sedang terparkir rapi seperti itu. Kita akan terbang terus mengarah ke barat ya guys ya, sampai ke Desa Ganting Wetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dan untuk video ke baratnya lagi dari Desa Ganting Wetan, kita akan update di video selanjutnya guys. Maka dari itu jangan sungkan-sungkan. Nah, untuk kalian mensubscribe channel ini dan loncengnya dinyalakan agar kalian mendapatkan notifikasi saat channel ini mengupload atau mengupdate pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi. Dan tentunya masih banyak video-video vlog saya lainnya juga yang insya Allah akan dapat menghibur kalian semua guys. Bila kita lihat ke kejauhan di depan sana itu guys ya, jalur jalan tol Probolinggo Banyuwangi ini sudah semakin terlihat, sudah semakin nyata seperti itu guys ya. Dan seperti yang kita saksikan bersama dari tadi, untuk urukan atau timbunan pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi ini, lebih tepatnya
dari desa Krejingan sampai ke Ganting Wetan itu timbunannya itu sudah sangat rata guys ya. Bila demikian sungguh sudah sangat siap guys untuk dilakukan pengecoran. Dan kita akan mutar di sini dulu guys ya. Kita akan melihat view ke arah timur dulu. Dan untuk video selanjutnya ke barat dari Ganting Wetan itu kita akan update di lain kesempatan guys. Oke guys, saya akhiri dulu ya videonya sampai di sini. Untuk video selanjutnya dari Ganting Wetan sampai ke exit Tol Gending, kita akan update di lain kesempatan. Saya akhiri dulu videonya sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah kata, tingkah ataupun perbuatan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan jangan lupa untuk selalu memberikan like, share ke semua sosial media yang ada di HP kalian. Bila ada kritik dan sarannya, langsung tulis di kolom komentar. Yang terakhir itu, di subscribe, loncengnya dinyalakan agar kalian mendapatkan notifikasi saat channel ini mengupdate atau mengupload video terbaru. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.